disponsori oleh The Industry. Masya Allah tabarakallah. Disebar-sebarin uangnya, nggak bisa nyampe Jakarta. Kami mau menghabiskan karena kan nggak bisa habisin uang itu loh. Kasihan deh lo kak. Bunda katanya sawer mi katanya. Kalian tahu nggak sih aku di sawer, tapi ini lebih kayak di sawer, aku nggak ada di sawer. Aminnya kebagian titip. Iya, nggak ada aku di sawer. Tuh di sawer sama Bunda Endang. Udah hotel nggak bayar, padahal kita uang bawa uang sekarung buat bayar hotel yang semalam itu berapa? Berapa semalam? 5 Mbak E? Mbak E? 5 juta semalam? Iya. Kamarnya kan? Iya. 2 kamar 10. Aduh. Keren. Bawa jaket aja ya. Iya. Keren. Aduh, gimana uang kita bawa nih? Ini yang belum ngerti yang ini. Yang ini bawa aja. Yang udah yang mana ya? Ini bawa aja ini yang enggak bisa. Masya Allah. Iya. Ya. Udah enggak sih dia. Enggak, aja. Tapi kayaknya sayang ya, bungkus aja ya Mbak. Bungkus aja berjalan dia mau. Ah, boleh rebahan. Mbak, kurang. Boleh rebahan dia. Makasih ya. Ah, boleh dibungkus. Ah, thank you, makasih ya. Ya, beresin dulu aja. Iya. Iya. Kalau udah. Makanannya mantap, Pak. Ah, kalau misal mereka agak centil-centil enggak apa-apa. Jangan jendus semua. Ah. Jendus. Jendes. Artinya. Oh, lihat komen Eka, lihat komen Eka, cantik banget sih. Anti ya ini, manggil dan. Kakak, masya Allah tuh lihat tuh. Anti Eka, anti Sinta berubah jadi baby sisternya. Ayo. Tuh. Wow, tiduran. Wow. Dadah sini kakak, dadah. Dadah. Wow, senang ya. Dadah. Bener-bener loh. Dan ini rekomendasi abang ke tempat ini. Enak banget. Sushinya aja selain sushi teh ini enak. Aku pencinta sushi ya. Jadi sushi lain aku gak mau kecuali sushi teh. Tapi untuk sushi ini aku habis deh. Rezeki Vivo dan kakak, masya Allah. Amin. Jangan sendiri nih, enggak, itu ada yang nemenin. Dia ada pegangannya itu loh. Malah kita kalau yang udah gede nggak bisa, nggak diizinin. Nomor 1. Pegang ya. Sabana ciinan, hende-hende sabana katujuh. Rindu bana teraga bana jika indah matamu pandang. Iya, masih tuh ya, bebek. Atau salah mentah itu ambil. Iya. Baru aja orang yang pengen banget jadi lagi manisnya karena aku ini jam. Kemarin kan dia bagus. Ini kan itu. Oh iya, Pangandaran udah waktu sama Bunda Soeiba on air Indosiar. Emang itu Pangandaran ya? Oh iya Pangandaran, iya. Bunda Endang, aku padamu loh katanya. Bunda Arti ini. Hah? Oh makwo, Bunda Endang mau sawer aku. Tuh. Hehehe. Kata iki. Kapan kita ke Bangka, Mbo? Nunggu togel. Di IG ya? IG. Mantap. Kakak sama siapa, Mi? Sama Maupi, sama Tisinta.
Eh, TikTok lah, Bu. Jadi pas aku nyanyi Bunda Sawer aku. Kalaunya bisa, Bu. Ramu jiwa. Enggak punya TikTok aku. Ini aja lah, Bu. Sabana cina ndeh ndeh sabana katujuh. Cantik ge, beb. Selfie septene, beb. Apa kabar? Rindu banata. Halo Kak, sehat? Alhamdulillah. Aduh, aku udah selesai rekaman, tapi rekaman ulang karena salah lirik. Iya, enggak kelihatan. Berarti tuaan Mbak Sinta dibanding Bunda Endang? Sama. Ya udah tua aku, ya udah tua aku aja lah. Lebih. Nggak diundangnya di grup. Undang. Yang belum ke Purbalinggo. Yang belum ke Purbalinggo. Ini bagus banget loh itu kafenya. Bisa dibilang ini resto, resto. Resto keluarga. Resto keluarga. Tapi apa namanya? Bukan view ya. Desain, desainnya ala-ala Italia gitu loh. Bagus banget. Mediterranean gitu. Jadi keren. Bukan aku ada Eka itu berarti belum ya. Nah, buru nyusul. Buru nyusul. Buru nyusul ke Bandung. Ya, ini ya. Ya, boleh. Masih di Basung, Mami. Apa Basung tuh? Ini bungkus. Jadi kemudian lagi main sama Umpi sama Tesinta. Spaghetti. Iya. Iya, spaghetti. Spaghetti tapi carbonara. Eka buruan nyusul, iya tuh. Masya Allah loh, Bunda Endang luar biasa. Padahal kita kesini tuh cuman buat mau, awalnya mau nyobain naik kereta, nyobain naik kereta us aja. Tiba-tiba mau ngabarin Bunda Endang, terus Bunda Endang terlalu ambisius ya. Ambisius, iya. Masa uang kami nggak disuruhnya keluar kan, padahal kami udah nyiapin berulang-ulang itu. Mak Wo, Kak Pomal di mana kerja? Di Padang kerja. Eka disuruh tuh nyusul pas kamu datang kami pulang. Habis itu Bunda Eka Bunda Endang ditelepon enggak diangkat-angkat. Sama Eka nelpon kan, Bunda udah nyampe enggak diangkat-angkat Bunda Endang. Eka itu kita tersesat. Terdampar. Tiba-tiba ada kabar kan, ditemukan seorang istri yang tanpa suami, hilang ingatan di terminal, terdampar di stasiun kereta api. Bentar Mami ikut guys show di Batam, belum tahu tapi kayaknya tergantung lah ya. Seneng ya naik kereta. Kereta us itu merasa rugi aja bayar. Belum anget kursi duduknya. Udah nyampe. Ya Allah, 30 menit lah kurang lebih. Bukan. Mah ngajar-ngajar. Nikah yang nangis dong.
Nanti Bun nunggu jemputan jet pribadi kata Eko. Kalau Abang ke Batam tanggal 2. Waalaikumsalam. Kata Eka kan, pasti kamu mikir gini ya Beb, seneng-seneng nggak ajak aku menderita ya. Ya, makasih. Ini terkait juga. Makasih. Abang show di Batam sekitar 1-2-3 lah. Iya udah kenyang banget. Assalamualaikum, salam kenal. Itulah ya Eka, nggak apa-apa kak. Allah yang akan membalas semuanya kak. Allah akan memberikan rezeki kepada kamu penuh dengan nikmat dan rahmat. Amin. Lanjut naik kereta Sidoarjo. Eh kalau ada bus ke Sidoarjo kita udah cus. Tapi nggak ada bus. Kan dia nggak mau nggak ada bus katanya. Pengalaman pertama ulah BK Maya Jema. Iya. Seporsi ya. Ya udah aku kasih aja lah, kasihan Bunda. Ya. Bunda kasih aku berapa porsi tadi, Bun? Enggak tahu pokoknya sebelum bungkus. Ya Allah banyak. Sebungkus aja lah. Dua biji aja. Jangan nanti dia ngidam, Bun. Aku kasih sebungkus. Udah 10 tuh udah banyak banget. Nanti Bunda bawa semua. Pasti ya, Bunda. Padahal kemarin tuh gak ada niat kita ke Bandung, tapi Masya Allah ya, Allah mempertemukan kita dengan Bunda Endang untuk menghabiskan uang Bunda Endang. Iya Bun? Tapi aku gak ada lo Bun, aku gak mau lo Bun. Gak mau dibayar. Kita udah mau bayar kan, tiba-tiba udah lunas aja gitu. Udah ya? Mau difoto? Kan nanti gantian kalau aku ke Bangka jalan-jalan WM market-nya. Siap. Kalau aku nggak ada aku kirim ke Maija. Mbak A, Bu Maija, jatahnya 100.000 ya buat Bunda. Diajak ke rumah itu aja.